Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Evandro dan Marouka mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Andri Tani. Begitupun dengan Ryo Matsumura dan Marcus Simic, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Hilmansyah. Tepat pada menit ke-31, Gustavo Almeida berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta atas Run Nusantara FC. Tertinggal 1-0, Run FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-38, Hamka Hamzah mendapatkan peluang, namun bola sundulannya masih membentur tiang gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta pun bertahan hingga babak pertama berakhir.